halal bihalal dan pemberian santunan anak yatim keluarga besar FBR Sejabodetabek. Ketua Gardu Organisasi Masyarakat Forum Betawi Rempuk atau FBR Sejabodetabek menggelar acara halal bihalal silaturahim sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim yang diselenggarakan di kediaman Ketua Gardu FBR 109 M. Jayadi HM yang berlokasi di Jalan Pangkalan Jati RT 7 RW 13 Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, di mana acara halal bihalal silaturahim tersebut diberiakan dengan artis komedia Arli dan Topik Lalat untuk menghibur anak-anak yatim. Seluruh Ketua Gardu Organisasi Masyarakat FBR Sejabodetabek, khususnya Ketua Gardu 109 M. Jayadi HM, ingin seluruh Ketua Gardu maupun para anggota makin solid, yang selalu terus berbuat kebaikan terhadap sesama, serta menjaga tali silaturahmi antar anggota. Pakai teman sekarang. Atau berapa tahun? Gardu mau katanya cuma anggota, cuma kebetulan wayahnya dikasih amanah jadi ketua. Ah, apa yang membedakan ladang aman? Beda derajatnya ketua amanah buah. Kenapa? Apa? Masalah ketua jauh lebih besar daripada anak buah. Tentang ketua MPP. Jadi kalau kita nih, jadi alhamdulillah benar kata Bapak TB, kita ini pelawak alhamdulillah. Sekarang, sebentar nih. Lepas ngomong anak-anak pada keluar. Teman sekolah kata dia. Yang dengerin nih, gua ngelompok sekolah. Jadi benar kata Bapak TB, kita ini pelawak haji bang, seminggu dua kali. Pada ketua Senin Rebu. Pada lohor sampai maghrib. Panjang hajinya ini. Cuman hajinya dikit. Jadi kalau kita datang, belum ada nasi, kita ngeloyor. Topik ini nasi, baru kita makan, baru ngaji. Jadi ngaji jam 4, jam 5 kelar. Nah, sejelasin, sejelasin. Itu saya kerja ketua, Pak. Kan kata orang begini, ngapain? Ngapain jadi ketua kalau ngomong-ngomong? Itu mah secara akal, betul? Tapi kalau kita jadi ladang amal ke Allah, apa yang kita kasih buat anak-anak ngaji, mau nasi, mau minuman, mau transport, insya Allah jadi ladang amal. Utang keluar banyak tuh, ya? Hah? Orang-orang kita santan gitu. Alhamdulillah. Ya, silakan Perli. Ya, artinya ini kan saya bersyukur wasilahnya dari Bang Jayadi, saya jadi bisa kenal para abang-abang ini. Kalau menurut saya ini bukan sebuah kebetulan, itu cuma wasilah. Tapi saya yakin di langit ketujuh, di lauhul mahfuz, itu sudah tertulis. Kalau anak tuyul hadir di acara FBR, kan jarang-jarang orang gila bisa ketemu tuyul, ya kan? Saya yang beruntung. Jadi umpama berarti kan kita kalau ada apa-apa di jalan, oh keluarga besar FBR, walaupun logonya enggak banget. Ini kan lama-lama itu. Nih, gue mau cerita sama lu. Biar kata orang PR, lu boleh ngaji, lu boleh tes kalau soal ngaji. Dan lu mau anak PR. Silaturahmi. Innal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.